Selamat menaikkan ibadah salat subuh bagi Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kita beralih ke kabar berikutnya. Direktorat Siber Bareskrim Polri menangkap peneliti Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, yakni adalah Andi Pangeran Hasanuddin di daerah Jombang, Jawa Timur, minggu siang. Ia ditangkap atas kasus ancaman pembunuhan yang dilaporkan pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ke Bareskrim Polri. Setelah diterbangkan dari Surabaya, Jawa Timur, peneliti BRIN Andi Pangeran Hasanuddin tiba di gedung Bareskrim Polri tadi malam. Menggunakan kemeja batik dengan masker dan tangan terikat, Andi tak memberikan pernyataan apapun terkait penangkapan dirinya. Andi Pangeran Hasanuddin dilaporkan atas komentar Andi yang mengancam akan membunuh warga Muhammadiyah atas perbedaan penentuan Hari Raya Idul Fitri beberapa waktu lalu. Ancaman tersebut dilontarkan Andi pada kolom komentar akun media sosial milik peneliti BRIN lain, Thomas Jamaluddin. Bareskrim Polri ini akan membeberkan secara lengkap terkait penangkapan kasus ini pada Senin siang.